Waalaikumsalam. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kondisi seperti ini, akhirnya kita bisa kumpul sama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Marni, kenal? Punya sama jumpa ya? Maksud tujuan nama kumpulin kita di sini, walaupun nggak siapa saja, kita juga gitu ya kan. Ada dua hal. Pertama kali kita ini kan mau minggu depan kita udah masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan orang ngapain? Bulan Ramadan orang ngapain biasanya? Puasa. Terus puasa nggak ada? Sahur gelar, puasa, terus habis tarawih nanti bulan depannya apain? Mas sholat Idul Fitri, ya. Jadi kita mau bulan minggu depan mau masuk bulan Ramadan, jadi sebaiknya kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk silaturahim supaya kita menjalankan ibadah puasa itu nanti kelong, ya. Satu itu, kedua. 58 tahun ya kita, 58 tahun yang lalu mama lahir dari almarhum rahimnya, almarhum Relama dari Nakun dan upah Setia Kartami Jaya, apa sih ada di sini ya, almarhum Haji Setia Kartami Jaya bin Tohir. Jadi alhamdulillah usia yang ke-58 ini mama masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, nikmat sehat, masih bisa ibadah, bisa jalan-jalan, yang penting ya. Alhamdulillah masih bisa gitu. Mudah-mudahan kedepannya tetap kita dikasih kesehatan juga. Tapi ini sebetulnya bukan ulang tahun mama aja loh. Ini tuh merangkum semuanya, mulai dari Cici ya. Cici waktu itu 14 Desember kita nggak bisa rayain bareng-bareng karena kita lagi ke Bali. Ya. Terus papa juga waktu itu ulang tahun 5 Januari kita juga lagi kondisi baru pulang jadi capek, ya kan? Jadi gitu-gitu aja. Di tengah-tengah kondisi pandemi jadi otomatis kita nggak bisa sering ketemu dong, ya kan? Terus ulang tahun ini kemarin ya. Nah ini, terus setelah itu Eji juga pagi berdua sama Cici ulang tahunnya. Nah ini ditutup sama mama kebetulan hari ini. Jadi makanya mama kumpulin semuanya supaya kita rangkum, kita bareng-bareng kebetulan momennya pas mau Ramadan, ya. Jadi itu aja maksud tujuan. Jadi intinya itu mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nikmat sehat, dijauhkan dari malapetaka, bahaya, bencana juga pandemi COVID ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah, gitu aja. Jadi maksud mama ngerti ya semua ya. Jadi kita bersilaturahim, saling memaafkan apabila ada kesamari hampura tetehnya sok nyuruh-nyuruh. Makanya mari ditahan sama teteh, jangan lu pulang gitu. Itu aja. Jadi mama minta doanya dari semua anak-anak mama, dari papa, dari anak-anak mama semua, agar kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.